Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini, aku pengen share perjalanan ke daerah Tohoku, tepatnya di Yamagata Prefecture, kotanya kota Zao, untuk ngelihat snow monster sekaligus pengen main snowboard di sana. Pertama kali bawa tour ke Zao 2019 Desember. Nggak sempat lihat snow monster karena yang pertama terlalu cepet, belum gitu lebat saljunya, yang kedua pas di atas lagi badai salju jadi nggak kelihatan apa-apa. Kali ini berangkat bulan Februari awal karena memang idealnya peaknya itu bulan Februari ke Maret untuk melihat snow monsternya. Kayak gimana perjalanannya dari Tokyo ke Zao? Stay tuned and check this out. Hari ini 10 Februari, ramalan cuaca Jepang bilang bakalan salju lebat di daerah Tokyo dan sekitar. Ternyata bener, pas keluar rumah udah kayak gini kondisinya. Aku bakalan naik bus malam dari Tokyo Station ke Yamagata Station jam 11.20. Berangkat dari rumah 2 jam sebelumnya jam 9.30. Begitu sampai stasiun, lihat timetable-nya kereta nggak ada. Waduh, perasaan nggak enak nih. 20 menit nunggu kereta akhirnya datang juga. Hopefully jangan sampai keretanya terlambat atau berhenti total gara-gara salju atau alasan lainnya. Malam teman-teman semua di dalam taksi. Aduh, baru mau berangkat naik kereta. Kebetulan hari ini salju lebat di Tokyo dan sekitar. Naik kereta tadi sekitar jam 10.05, terus keretanya berhenti 15 menitan, 20 menitan. Terus lama banget nggak jalan-jalan, akhirnya keretanya berhenti semua. Kayaknya nih gara-gara salju tebel kali ya. Keluar, cepet-cepet lari keluar dari stasiun, rebutan taksi. Untung dapet taksi. Karena mau naik bus jam 11.20, jam 23.20, jadi ngejar waktu. Tadi kalau misalnya keretanya jalan tepat waktu sih nggak masalah ya. Tiba-tiba kereta berhenti. Untung dapat taksi, supir taksinya juga baik, kooperatif, nolong banget. Mudah-mudahan kita nyampe di tempat naik bus menuju ke Yamagata Zao dengan selamat sesuai waktu dan kita bisa lanjut perjalanan ke Zao. すいません、 ありがとうございます。 助かります。 トランクだけ。 Sempet akhirnya nyampe di Tokyo Station just in time. Jam berapa nih? Jam 11. 20 menit lagi busnya jalan. Syukur untung gak ketinggalan. Sisa 20 menit lagi busnya bakalan berangkat. Kita nyari tempat berteduh dulu sambil nunggu bus. Aku masuk.
すいません、セテロシャウです。お席の方、3A ですね。降りられるのが山子バスターミナルですね。はい、3Aでお願いいたします。荷物をちょっと入れます。 14 ampun sempet masih sempet akhirnya udah di dalam bus, kita berangkat menuju ke Yamagata. Sampai ketemu besok pagi di Yamagata. Thank you. Assalamualaikum, pagi teman-teman semua. Akhirnya nyampe juga di Yamagata. Kurang lebih mau 7 jam tadi di dalam bus. Sebelum kita ke Zao, ke tempat ski snowboard, kita sarapan dulu. Kita makan pagi dulu di Matsuya. Akhirnya nyampe juga di Yamagata Station setelah banyak drama tadi pas berangkat. Kereta berhenti, naik taksi, rebutan taksi, lari-lari. Sekarang kita udah di Yamagata Station. Mau kemana nih jalannya? Habis makan pagi, seger. Tapi masih dikit ngantuk sih ya. Busnya cukup nyaman dibanding yang kemarin ke Nagoya. Tadi aku naik wheeler bus, bukan jam-jam liner lagi. Dibanding jam-jam liner masih lebih leluasa, lebih luas, dan lebih nyaman. Kaki lebih senggang. Oke, kita udah di dalam gedung Yamagata Station sambil nunggu jam bus. Bus lokal nanti buat dari Yamagata menuju ke Zao. Kita standby dulu di dalam stasiun. Sambil nunggu bus ke Zao, masih ada waktu sedikit. Kita mampir dulu ke tempat beli tiket Shinkansen buat lusa nanti tanggal 13. Jadi aku rencana pulang naik Shinkansen karena pasti bakalan nanti hari terakhir, capek banget ya. Berangkat naik bus malam sengaja memang karena mau pengalaman aja, experience sekaligus ya ngirit ongkos dikit naik bus. Pulangnya naik Shinkansen karena nanti pasti hari terakhir bakalan capek banget abis full 3 hari aktivitas main snowboard. Jadi aku putusin untuk pulang naik Shinkansen. Kalau emang teman-teman bisa dari awal pulang pergi naik Shinkansen, ya it will be nice, will be better. Soalnya ya naik bus malam itu jujur aja nggak gitu bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi kalau pulang pergi naik bus malam sih agak berat, agak capek.
Jadi aku milih pulang naik Shinkansen. Ini harganya sekitar 11.550 yen dari Yamagata ke Tokyo. Kalau naik bus berangkat tadi itu 7.000 yen. Silakan teman-teman bisa bebas atur, bebas arrange mana yang suitable, mana yang cocok sama gaya jalan-jalannya teman-teman semua. Oke, yuk kita ke terminal bus untuk ke Zao.座温線まで。すいません。1台だけ。1人。はい。はい。座温線まで。アドバイス。時間で40分少々間違えます。 Oke, kita udah sampai di Zao, di bawah kaki gunung Mount Zao. Barusan naik bus lokal 1000 yen, sekitar 20-30 menit mungkin. Sekarang aku lagi menuju ke hotel, bukan hotel ya, penginapan tradisional lah ya, kayak ryokan gitu. Jadi sepanjang jalan ini penginapan tradisional semua nih. Nah, ini tempatku kali ini namanya Ryokan Itoya. Kebetulan dapat murah. Yuk, karena masih pagi, jadi nitip barang dulu. Ini Itoya. Ryokannya di sini. Terus persis di depannya ryokannya ada onsen, jadi bisa habis main ski capek masuk onsen, renew energi lagi, bisa main ski lagi, snowboard lagi, renew lagi, onsen lagi, gitu terus sampai nanti pulang tanggal 13. Jadi rencanaku 3 hari 2 malam di sini. Yuk kita ikuti terus sama-sama perjalanannya. Let's go.